Kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Aish dan Aish. Drama bersiri terbaru di Astro Dia yang gantikan drama bersiri dan gantikan drama bersiri dan Jodohku Babysitter. So, jom kita tonton episod ketiga drama bersiri ni. Sudahlah, Aish sudah cerita dah apa yang kau buat kat dia. Polos budak ni, eh. Sama tau. Aish. Ngai, agak ni sama macam budak Evie tu. Dalam nama Aish dia orang yang bagi. Ayolah. Pandai pula kau kan. Mister Match gitu. Dia ada minta tolong kak carikan bilik sewa tau. Aish okey ke? Tapi nak tahu tak apa kak cakap. Boleh. Kak cakap kak nak carikan jodoh terus. Simple. Kak nak siap nak ke hospital. Rasanya ada pintu baik ni nak bagi tu. Tok ni pasal Ash. Kak tak payah. Bye. Kak. Jangan buat cerita dengan Tomek tu. Ash. Ash. Apa? Ash. Ash. Sudahlah. Okay, itu sedutan daripada episod ketiga drama si Ash. Ash dan Aish. Ashraf dan Aisyah rasanya nama penuh dia orang. Tapi susah nak sebut kalau apa dah diringkas jadi tajuk ni. Seperti yang kita maklum, drama bersiri ni dia menggandingkan dua pelakon yang pernah berlakon dalam drama bersiri hit di TV3 yang tajuknya Melur untuk Firdaus. Siapa, Merkin dan Ana Joplin. Tapi dalam drama bersiri ni dia orang tak jadi pasangan dah. Di mana pasangan Merkin kali ini ialah lakonan Siti Khadijah Halim yang bawa watak Aish dan Ana Joplin bawa watak Dalila. Jadi diorang ni apa, mungkin bekas pasangan kekasih yang apa dah tak bersama lah. Merkin bawa watak Ashrafi, seorang yang misteri dan pendiam, lari daripada keluarga kerana perbezaan pendapat dan daripada cinta yang dirundung nestapa. Manakala Aisyah pula gadis polos dari kampung, hijabnya terbuka apa sampai tak, dia tak senang duduk. Selepas dibawa berubat barulah lega. Oh, ada sakit lah. Ada sejarah juga lah watak Aisyah ni. Macam yang kita tengok dalam adegan tadi, mereka bakal ditemukan sebab Aisyah dan Aisyah kiranya dia sewa dekat-dekat lah. Aisyah nak sewa rumah sewa. Di mana Ash dia mempelawa Aisyah untuk bekerja di kafe miliknya sendiri. Pekerja-pekerja di kafe Ash tu iaitu Sanctuary Cafe mempunyai kisah hitam masing-masing. Orang ni tak boleh ke hidup ceria-ceria sikit. Lepas tu, mereka diberi peluang oleh Ash untuk membina kehidupan yang baru sebagai pekerja di kafenya. Aish turut mempunyai impian yang sama seperti pekerja-pekerja lain dan terus menerima tawaran Ash macam gitu saja. So, macam mana konflik ceritanya, kita kena tengoklah dari episod ke episod. Sebab rasanya ni episod 3 kita belum dapat lagi. Belum ada plot twist cerita plotnya. So, kita tengoklah nanti selepas beberapa episod macam mana perjalanan cerita ni. Okay, sekian dan jumpa lagi.